bersama saya Heriati dan ada pemateri di sebelah saya, Kang Mail. Nah, tema kali ini yaitu cukup sangat menarik ya teman-teman, yaitu apa? Mantra tembus CPNS 2021. Nah, langsung saja ya, di samping saya ini ada saya melihatnya apa ya? Kakang. Bapak. Pakai bapak aja kayaknya. Kayak Bapak Mail. Enggak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Amik. Terima kasih teman-teman BEM STIMIK Amik Bandung, Info STIMIK Amik Bandung sudah mengundang saya gitu. Makasih Kang Mail sudah datang. Pemateri tentang CPNS. Jadi sebenarnya cocok ya gitu, karena saya kemarin jadi panitia seleksi administratif juga. Jadi mungkin bisa sedikit menjawab kebingungan teman-teman nih tentang tes CPNS-nya gimana, terus tips and triknya kayak gimana sih gitu. Karena kebetulan juga saya tahun lalu peserta yang sekarang jadi panitia. Kebetulan yang daftar tuh sekarang banyak ya, hampir 4 juta lebih. Betul, yang daftar lumayan banyak. Sekarang karena ada 3 jenis ya untuk seleksinya. Yang pertama P3K, kemudian P3K guru. Yang pertama itu tadi P3K JF tapi bukan guru, kemudian P3K guru dan juga CPNS gitu. Nanti mungkin dijelasin apa P3K JF, P3K guru sama CPNS perbedaannya. Nah, kan yang daftar ini banyak ya CPNS tuh. Betul, betul. Nah, sebenarnya CPNS itu apa sih? CPNS itu singkatan dari calon pegawai negeri sipil. Iya benar. Jadi salah satu tahapan untuk seorang pegawai negeri sipil sebelum masuk menjadi seorang pegawai negeri sipil, maka mereka berstatus sebagai CPNS, calon pegawai negeri sipil, melewati tahapan atau fase seleksi. Nah, setelah mengikuti tahapan seleksi, nanti akan ada namanya pendidikan latihan dasar. Setelah itu baru dia dilantik menjadi PNS gitu. Oke, dibuka. Biar kelihatan jelas. Selanjutnya, sebelum Kang Mail jadi PNS tuh, ceritain dong kisah apa ya? Profesi sebelum jadi PNS itu apa, perjalanan sebelum jadi PNS itu? Oke, jadi sebelumnya saya jadi tenaga ahli di Diskominfo Kota Bandung gitu. Jadi sebelum jadi PNS saya tidak ada bayangan sedikit pun akhirnya saya mau jadi PNS nih gitu. Karena kan kita tahu paradigmanya di luar begitulah ya, tidak usah disebutkan gitu. Tapi ada sebuah paradigma gitu yang menilai PNS itu kayak gimana gitu. Nah, awalnya tuh tidak ada kepikiran bakal ke sana gitu. Sebelum akhirnya roll back ke belakang lagi, sebelum di Diskominfo gitu, saya kerja di salah satu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia lah gitu. Bekerja di sana, kemudian saya bertemu dengan teman-teman guru dan juga teman-teman sektor pendidikan di Palembang, khususnya untuk SMAN 17 Palembang. Jadi di sana saya ngisi materi tentang pembuatan game, kemudian bertemu dan berinteraksi dengan banyak ASN gitu di sana, dengan stakeholder pendidikan di Palembang. Akhirnya saya jadi tahu ternyata ada culture positif nih gitu, di ASN, bahwa mereka juga menginginkan proses dan juga hasil yang baik gitu. Nah, culture positif ini kebawa ke saya, kemudian saya berlanjut jadi bagian panitiaan dari kegiatan Becraft Developer Day di sana. Nah, selama di Becraft Developer Day ini, saya ketemu banyak sekali ASN yang bahkan mereka rela meluangkan Sabtu Minggunya untuk bekerja gitu. Padahal mereka bisa tidur di rumah atau istirahat dan sebagainya. Mereka mau ikut serta membangun negeri gitu. Keliling Indonesia 1 tahun, roadshow hampir ke 40-35 kota. Dan itu benar-benar melelahkan. Dan mereka bisa enjoy, mereka bisa fun gitu. Nah, dari culture positif itu akhirnya sedikit merubah nih paradigma gitu di saya gitu, bahwa ternyata ASN juga punya culture positifnya nih. Nah, dari dua, yang pertama sektor pendidikan, kemudian yang satu lagi di sektor kreatif, masuklah saya akhirnya dapat kesempatan kerja di Diskominfo Kota Bandung. Nah, di sana saya sebagai tenaga ahli, saya bertemu dengan lingkungan yang benar-benar positif, membangun,
juga kolaboratif gitu. Jadi selain mereka memang bekerja, mereka juga mengeluarkan passionnya dan visinya gitu untuk membangun sesuatu yang jadi yang lebih baik gitu. Nah itu yang akhirnya mengubah paradigma saya bahwa ternyata ada hal positif dan banyak hal positif yang bisa kita lakukan ketika kita jadi ASN. Itu jadi alasan kenapa backgroundnya saya bisa jadi ASN. Kemudian latar belakangnya dari mana sih? Jadi sebelumnya saya ketemu dulu di sana di perusahaan sebelumnya, kemudian saya jadi tenaga ahli di Diskominfo, kemudian tahun lalu CPNS 2019 saya tes CPNS dan alhamdulillah keterima dan sekarang ada di BKPSDM Kota Bandung. Mantap. Nah, selanjutnya dulu tuh Kang Mail pernah bermimpi jadi PNS gak sih? Enggak sih sebenarnya, walaupun lingkungan saya banyak itu yang PNS karena kebetulan keluarga saya basisnya adalah guru gitu, keguruan. Jadi kakek nenek saya juga guru gitu. Terus dari sisi ayah juga sama, banyak guru gitu. Jadi saya sudah terbiasa dengan kultur ASN itu, khususnya PNS. Jadi untuk punya cita-cita sepertinya enggak dulu. Dulu saya punya cita-cita jadi ya di swasta aja gitu ya, cukup cari uang swasta bisnis dan sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, nilai yang berubah, kemudian menemukan nilai baru, akhirnya memutuskan untuk jadi ASN gitu. Terus ada kesulitan gak sih pas daftar di PNS itu sendiri? Jadi PNS itu sendiri? Kesulitan, kayaknya sih untuk sekarang ya. Untuk sekarang dengan mekanisme CSN itu sebenarnya udah gak sulit ya. Informasinya sudah ada, terus juga sekarang sudah ada sosial media, kita bisa tanya-tanya langsung. Kalau untuk Kota Bandung bisa ke BKPSDM Kota Bandung. Promosi dikit ya. Jadi kalau teman-teman yang melamar nih di pemerintahan Kota Bandung, karena kita juga membuka untuk yang komputer itu D3 di Kota Bandung, di Distrik Capil Kota Bandung. Jadi mungkin bisa tanya-tanya di Instagram bkpsdm.bdg atau Twitter juga sama gitu, bisa ditanya di sana. Apa aja sih kita sejauh ini bisa ngejawab semuanya gitu, tentang proses, terus tentang kesulitan apa aja yang ada di SCASN gitu, seleksi masuk PNS ini. Jadi untuk kesulitannya waktu saya rasain itu sebenarnya nggak ada, karena informasinya sudah jelas, kemudian juga keterbukaan informasinya sudah ada, kemudian adil juga ya, karena keterbukaan informasi tadi akuntabel. Jadi kita bisa tahu nih ternyata nilai kita segini, kita ada di ranking keberapa, kemudian ternyata kita lolos. Terus juga ketika kita testing di sana juga ada pengawas dan sebagainya, jadi asas keadilan juga ada gitu. Jadi keterbukaan dan keadilannya sudah cukup, jadi nggak ada masalah sih untuk tes CPNS kali ini. Untuk di luar itu, misalkan di luar itu seperti misalkan kesulitan soal dan sebagainya, itu kembali ke pribadi masing-masing ya, karena tiap orang punya penilaian masing-masing atas kesulitan seleksi. Sebelum seleksi, Kang Mayo belajar dulu nggak? Saya tipe yang nggak bisa belajar jauh hari ya, jadi misalkan belajar 1 bulan gitu atau 3 bulan sebelum gitu, saya nggak bisa kayak gitu. Saya tipe yang saya belajar mungkin 3 hari atau 2 hari sebelum tes gitu. Karena buat saya jangka waktu yang panjang itu ngabisin memori di kepala saya gitu. Jadi saya butuh waktu yang butuh waktu yang lebih dikit sedikit gitu untuk berarti mengingat terus nanti dilupain. Ya? Ya, betul, sebut semalam. Sama berarti kayak anak-anak mahasiswa sekarang. Ya, makanya cocok banget buat mahasiswa sekarang kan gitu. Ngerjain TA seminggu sebelum. Itulah sama. Nah, keuntungan sendiri dari jadi PNS itu apa sih keuntungannya? Kok orang teh banyak gitu yang berlomba-lomba jadi PNS. Betul, itu. Sampai berjuta-juta orang daftar gitu. Sampai apa ya, ada yang pakai cara betul. Curang, ada yang pakai cara original. Emang benar-benar yang apa sih ya, original. Jadi PNS teh? Apa ya? Itu justru jadi pertanyaan saya sih waktu sekarang saya menjabat itu jadi PNS, apa yang teman-teman kejar gitu. Karena buat saya justru kalau material yang dikejar di luar, kayaknya di luar jadi PNS tuh jadi lebih bisa dapat banyak ya, dibanding di sebagai PNS. Kemudian kebebasan juga, kita nggak punya kebebasan yang banyak karena kita juga bukan keterikatan, kita punya ada nilai lain gitu di dalam diri kita. Ini kita harus merepresentasikan gitu diri kita yang sebelumnya mungkin hanya merepresentasikan diri sendiri. Ketika sudah jadi PNS,
kita harus merepresentasikan orang lain atau instansi lain, itu harus ada yang direpresentasikan. Jadi jiwa, diri kita ada, jadi ada punya banyak perhatian lah gitu, yang sebelumnya cuma satu gitu, kita diri kita, jadi nggak bebas gitu. Bukan nggak bebas, harus lebih hati-hati. Nah, mungkin karena di pandangan masyarakat masih ada prestis sebagai PNS ya. Contoh misalkan yang saya rasain ya, ketika saya baru keterima itu yang paling banyak yang ngomongin adalah pasti mudah dapat jodoh, padahal emang enggak, sama aja susah. Mudah dapat jodoh. Itu masing-masing lagi ke tiap orang gitu. Saya katanya PNS itu hidupnya terjamin. Iya, dicintai mertua enggak juga. Para wanita jadinya yang PNS aja udah terjamin gitu. Begitu. Jadi tapi memang kalau teman-teman mencari nilai gitu, bukan nominal, maka mungkin kalian akan dapat itu di PNS. Akan jadi juga akan jadi PNS yang berkualitas itu, karena mencari nilai bukan nominal. Kalau Mayu sih udah berapa tahun jadi PNS? Saya baru 6 bulan. 6 bulan? Saya baru 6 bulan jadi PNS. Mantap. Terus pernah enggak sih ngalamin kegagalan dalam hidup? Semua orang pasti gagal sih, pasti semua orang pernah gagal sih. Iya. Sebelum jadi PNS sebenarnya kan terhitung nih Kang Mayu sekarang udah sukses lah ya, kelihatannya dari panjang banget sampai udah sekarang jadi PNS, pasti pernah ngalamin gagal, patah semangat. Nah itu Kang Mayu gimana caranya bangkit dari kegagalan itu? Caranya bangkit ya. Ya tinggal bangun aja gitu. Cuman kalau saya dulu sebenarnya opsinya sebenarnya untuk kerja. Jadi nilai saya sebenarnya untuk bikin environment yang baik untuk keturunan saya kelak gitu. Jadi saya punya penilaian bahwa saya harus nyiptain environment yang bagus nih untuk nanti keturunan saya kelak ke depan kalau ada gitu ya. Jadi dengan itu salah satunya adalah dengan bekerja di beberapa sektor pemerintahan gitu. Entah itu bisa jadi stakeholder bisnis atau stakeholder pemerintahan atau stakeholder pendidikan gitu. Nah dari tiga stakeholder itu sebenarnya awalnya opsi saya itu jadi pegawai BUMN. Tapi karena selalu gagal, jadi akhirnya iseng lah gitu. Awalnya iseng sebenarnya, maksud saya bukan karena serius gitu kan. Karena orang tua minta, yaudah tes CPNS deh. Udah saya daftar di CPNS. Terus memilih formasi yang dipilih pun sebenarnya itu karena dijailin sama pegawai di sana di Diskominfo gitu. Udah il masuk sini aja. Tadinya saya mau masuk di Diskominfo, tapi karena dijailin akhirnya saya masuk ke BKPSDM Kota Bandung. Itu yang kebetulan saat itu formasinya ketika yang lain formasinya hanya dibutuhkan satu, di BKPSDM ini dibutuhkan 4 gitu. Jadi secara presentase kesulitan pasti lebih mudah gitu termasuk itu karena slotnya lebih banyak. Nah dari situ akhirnya saya tahu bahwa kita tuh nggak perlu bangun hanya untuk kegagalan tuh, kita cukup untuk terus jalan aja gitu, nggak usah dipikirin sih kegagalannya, mah maju aja terus gitu. Karena waktu mah nggak bisa dibeli gitu. Kalau kita terus diam karena kegagalan, ya waktunya akan terus maju, kita makin tua, waktu makin nipis, otomatis energi juga kita semakin habis, energi, uang, akhirnya kita cukup dengan maju aja gitu terus, karena nanti juga momen kita akan datang sendiri gitu. Kita tuh hanya perlu untuk bergerak, momennya itu nanti ada sendiri, masing-masing tiap orang punya timingnya masing-masing. Ada orang yang mungkin di usia 21, ada yang di usia 22. Teman-teman saya yang saya ketemuin gitu ya sebelumnya, itu mereka usia 21 dia sudah jadi CEO gitu. Tapi di usia 21 mungkin saya baru lulus gitu. Atau ada yang usia 22 teman saya sudah kuliah di Jepang gitu, S2. Jadi tiap orang mungkin punya timingnya masing-masing gitu. Nah, tinggal kita bisa terus jalan atau enggak gitu. Karena biasanya orang gagal karena dia berhenti gitu, berhenti jalan, malah mikirin kegagalannya itu sih. Pernah stuck gak sih kalau pas pertama dapat kegagalan itu, udah aku gak mau nyoba lagi gitu, pernah gak sih kayak gitu? Stuck sih enggak sih, karena apa ya, kalau saya orangnya
apa ya, tidak suka meromantisasi apapun ya. Sebenarnya apa ya, meromantisasi apapun gitu. Jadi kalau gagal ya udah gagal gitu. Saya bahkan ketika saya menyadari itu sebuah gagal itu baru-baru kesini gitu. Ketika usia sudah mulai semakin dewasa dan sebagainya, baru tuh kayaknya dulu gagal gitu. Kayak kalau dulu tuh nggak ngerasa itu gitu. Jadi cuman kayak ya udah sekarang nggak berhasil, jalan lagi aja yang lain. Saya ikut lomba di sini gagal, di sini di sana gagal, di sini gagal. Kemudian ternyata saya punya kesempatan dari kegagalan itu, malah saya bisa dapat kesempatan kuliah di STEM Mikamik Bandung. Promo ya. Jangan lupa ya daftar di STEM Mikamik Bandung. Cek di website STEM Mikamik Bandung. Itu jadi sebenarnya momen timingnya itu setiap orang punya jalurnya masing-masing ya. Kalau kita tarik lagi ke belakang gitu. Kalau saya berpikir bahwa saya harus sukses gitu, saya mungkin punya idealisme atau punya idealisme kesuksesan saya sendiri gitu. Punya patokan saya untuk sukses itu kayak gimana gitu. Saya kuliah di ITB, saya kuliah S2 di luar negeri atau kayak gimana gitu. Tapi kan timingnya atau risikonya mungkin beda. Dan akhirnya saya nemuin jalannya gitu, punya. Akhirnya saya menemukan jalur path-nya saya gitu. Kuliah di AMIK. Mantap. Oh, 5 menit lagi ya. Padahal baru pertanyaan baru awal. Jadi mungkin punya jalannya gitu. Saya bisa kuliah di Diskominfo juga, saya ketemu kenalan di AMIK gitu. Anak karyawan AMIK yang kerja di Diskominfo kemudian nawarin saya, "Ih, ada kerjaannya di Diskominfo." gitu. Terus saya ke decoding juga karena saya di STEM Mikamik Bandung, pernah ada di BEM STEM Mikamik Bandung gitu. Terbiasa mengelola sumber daya manusia, akhirnya dipercaya kerja di sana. Jadi mungkin setiap apa yang kita lewati gitu ya, itu pasti punya nilainya masing-masing gitu. Yang nantinya teh di akhir atau di akhir hidup kita itu bakal jadi nilai yang besar gitu. Ya, betul. Oke Kak Maya, kita break dulu sebentar ya, 5 menit. Thank you.
Mail mengenai tips and trick masuk jadi CPNS 2021. Saya Kang Mail gimana? Aduh. Caranya. Jelasin mantra-mantra ajaibnya. Kalau saya masih mikirnya konsep hidup mah semua sama ya. Sama halnya dengan apa? Ketika kita tes CPNS itu sama dengan mencari pasangan, mencari tempat kuliah, mencari tempat pekerjaan, konsepnya sama gitu. Mungkin cuman teknis sedikit teknis beda-beda lah, tapi secara garis umum sama. Tips and triknya yang pertama mungkin kenalin dulu ya, kenalan dulu gitu sama apa sih PNS itu, kemudian tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, aturannya apa saja gitu. Nah, dari kenal itu teman-teman sobat Amik bisa tahu gitu nanti bayangan seleksinya akan seperti apa gitu. Karena dengan melihat itu kan berarti akan ada tanggung jawab yang di interpretasikan menjadi soal gitu. Ada tugas yang diinterpretasikan jadi soal. Nah, dari situ kita bisa tahu gitu prediksi soalnya kan kayak gimana. Jadi yang pertama harus kenalan dulu nih, kenalan dulu PNS itu apa, tanggung jawabnya apa, tugasnya apa. Kemudian setelah itu kenalan juga nih, kan kalau dulu kita ketika tes PNS ya, teman-teman saya dulu senior di PNS cerita dulu ketika jadi PNS tuh mereka tidak tahu mereka tuh jabatan formasinya apa. Jadi ketika masuk mereka tes CPNS masuk aja, misalkan saya mau jadi PNS ke pemerintahan Kota Bandung, ya udah masuk. Setelah masuk nanti diarahkan oleh stakeholder terkait ke arah mana gitu. Nah, kelemahannya adalah ketika saat itu banyak yang akhirnya salah gitu. Misalkan dia lulusan informatika tapi nggak ngoding, malah jadi ke pengelola keuangan dan sebagainya. Tapi untuk sekarang teman-teman yang sahabat ASNers, kita nyebutnya sahabat ASNers yang ikut CSN 2021 ini lebih spesifik nih, ketika kita pengen kerja di mana tuh sudah sampai di dinas mana, kemudian SKPD mana, instansi mana, pemerintah daerah mana, kemudian formasinya apa, sudah lebih spesifik gitu. Nah, jadi setelah perkenalan tentang PNS itu seperti apa, kenalan juga nih formasinya itu apa, kemudian jabatan ini itu apa, tugasnya apa, di instansi mana, kenalan dulu di situ gitu. Karena nanti setiap instansi, setiap formasi itu akan berbeda, setiap instansi juga punya seleksi yang berbeda-beda gitu. Nah, setelah kenalan dari situ nanti teman-teman punya bayangan tuh, misalkan contoh saya sebagai peranata komputer itu jabatan baru. Jadi aturannya baru dibuat tahun 2020, Permen Pan RB nomor 32 tahun 2020 tentang peranata komputer. Jadi dahulu belum ada nih jabatan itu. Jadi jabatan saya itu specifically ngerjain urusan-urusan tentang sistem informasi mulai dari hulu sampai hilir gitu. Nah, terus berarti lebih luas lagi spektrumnya gitu. Kalau misalkan programmer hanya ngoding, peranan komputer ini mulai dari infrastruktur, terus telekomunikasi, terus kemudian aplikasi, terus kemudian desain, sampai nanti akhirnya bagaimana cara kita mempresentasikan hasil dari sistem informasi kita, mulai dari cara bikin iklannya dan sebagainya ada di sana, multimedianya di sana ada. Nah, jadi setelah teman-teman kenalan nih PNS itu apa, kemudian apa, kenalin juga formasinya yang kalian apply gitu. Oh, formasi saya misalkan peranata komputer, oh formasi saya pengelola keuangan, oh formasi saya misalkan analis sistem informasi gitu. Nah, itu kan beda tuh, analis sistem informasi dan juga peranata komputer aja udah beda gitu. Jadi nanti pasti soalnya akan beda gitu yang akan ditanyakan. Kita juga live di Instagram, kata admin yang di belakang ya. Jadi buat teman-teman yang live di YouTube bisa cek Instagram. MC-nya nggak ulang. Jadi gitu. Yang pertama pasti, teman-teman harus kenalan dulu nih. Iya. Tips dari saya yang pertama kenalan. Jangan lupa ya tonton IG juga kita live. Yang pertama kenalan. Terus yang kedua, setelah teman-teman kenalan dengan itu semua, kenali juga aturan seleksi ini gitu. Bisa dicek di Permen Pan RB nomor 27, 28, 29 tahun 2021, bisa dicek di sana tentang skema seleksi untuk CASN 2021.
Atau kalau teman-teman mau cek lebih banyak tentang informasi PNS, bisa cek di jdih.permenpan.go.id. Jadi bisa dicek di sana. Di sana ada semua undang-undang yang dibuat oleh Permenpan terkait aparatur sipil negara. Jadi bisa dicek di sana, mulai dari misalkan kita mau cari tahu nih informasi kita peran atau koper itu tugasnya apa aja, terus tanggung jawabnya apa aja, terus hak kita apa aja, kewajiban kita apa aja, bisa cek di situ. Terus kita pengen tahu instansi kita seperti apa, bisa cek di situ. Bisa cek di JDIH Permenpan. Kemudian setelah teman-teman cek aturannya nih, nah nanti akan ketemu tuh bahwa seleksi ini nanti akan jadi dua tahap seleksi. Seleksi kompetensi dasar, kemudian juga seleksi kompetensi bidang. Sebelum kesana gitu, saya mau cerita juga bahwa jabatan teman-teman tuh ada tiga tipe. Ada tiga tipe. Yang pertama itu adalah guru. Guru itu termasuk ke jabatan fungsional tertentu, tapi terpisah khusus. Kemudian juga ada jabatan fungsional tertentu, contohnya seperti saya, perangkat komputer. Saya termasuk jabatan ahli di fungsional. Kemudian ada jabatan pelaksana, yaitu jabatan fungsional umum. Jadi teman-teman mungkin bisa carilah apa sih jabatan fungsional tertentu, JFT biasanya disingkat. Kemudian JFU, jabatan fungsional umum. Nanti formasi teman-teman masuknya kemana nih? Bisa jadi masuknya ke JFU, bisa masuk ke JFT. Nah setelah itu ada juga untuk guru gitu. Nah untuk guru dan P3K JFT itu nanti ada rangkaian tersendiri nih, bukan SKD atau SKB gitu. Nanti ada tahapan tersendiri dari stakeholder lah, dari BKN pusat. Nah untuk CPNS ini nanti kita akan ada dua seleksi, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Nah untuk seleksi kompetensi dasar itu akan ada jadi tiga jenis tes. Yang pertama itu TWK, wawasan kebangsaan, tes wawasan kebangsaan. Jadi tentang bela negara, tentang sejarah Indonesia, tentang bahasa Indonesia, tentang aturan-aturan yang ada di Indonesia ada di TWK. Jadi buat teman-teman ya, bisa cek tentang wawasan kebangsaan. Kata kuncinya wawasan kebangsaan aja. Pasti nanti 80% akan sama-sama lah pertanyaannya ke situ. Kemudian yang kedua TIU atau tes intelijensia umum. Nah di sini itu terbagi jadi verbal, kemudian juga logika, kemudian juga pengetahuan umum, kemudian juga numerikal ya gitulah. Jadi hitungan, intinya hitungan, terus olah kata bahasa yang seperti itulah, seperti misalkan lawan katanya dari sambung apa kayak gitu, ada kayak gitu. Setelah itu yang terakhir ada yang namanya TPS. Saya lupa. Terlalu banyak singkatan nih. Pokoknya intinya di yang tes terakhir ini teman-teman harus benar-benar fokus ya yang di tes terakhir ini, karena di tes terakhir ini enggak ada yang salah. Jadi dari soal jawaban benar ke yang paling tidak benar itu ada poinnya 1-5. Jadi misalkan yang paling benar 5, yang paling enggak benar itu 1. Jadi teman-teman harus maksimalin ini sampai 5, jangan sampai 1 gitu. Karena sayang nanti teman ketika peserta lain bisa dapat 5-5-5-5-5, akhirnya kalian tertinggal di bawah gitu. Nah, si tes yang terakhir ini itu tentang moralitas itu. Kebanyakan misalkan ada pertanyaan ketika kita ketemu seorang nenek di jalan, apakah yang harus kita lakukan, kita selalu bantunya, seperti itulah contoh soalnya. Tapi nggak akan mungkin kayak gitu ya, itu terlalu sederhana, tapi lebih kompleks seperti itu. Biasanya isinya cerita, kemudian moralitas kita dipertanyakan gitu. Nah, yang paling baik itu dapat poin 5 gitu, dan yang baik aja, baik aja, nggak ada yang buruk ya, baik. Baik itu satu poinnya. Kalau yang lain tadi TWK sama TIU itu dia benar 5, salah 0 gitu. Jadi kemudian kalau kita salah ya udah nggak dapat poin. Nah, tipsnya tadi di yang tes terakhir itu teman-teman harus dapat poin sebanyak-banyaknya gitu. Nah, setelah teman-teman tes, teman-teman juga harus sadari bahwa kita ada nilai ambang batas minimum nih. Apa tuh? Sebutannya mungkin seperti KKM lah. Jadi ada KKM-nya nih. Kalau di bawah itu pasti nggak lolos gitu. Jadi bisa cek aja KKM-nya karena setiap tahun berubah-berubah. Bisa cek juga di Permenpan
Jadi dari HAM. Saya lupa nomor berapa, tapi ada di sana aturannya. Nilai ambang batas gitu, bisa dicek di sana. Jadi pastiin teman-teman lolos dulu nilai ambang batas. Nah, setelah itu setelah teman-teman tes SKD gitu, memenuhi ambang batas, teman-teman mulai lihat tuh di ranking keberapa. Karena yang nanti yang akan lolos ke tahap selanjutnya yaitu SKB itu 1/3 dari pelamar yang lolos gitu. Misalkan yang dilamar formasinya misalkan ada 4, kemudian yang lolos ada 20. Berarti 1/3-nya sekitar berapa 1/3-nya dari 20? 6 berarti yang lolos. Gitu, yang lolos 6 sampai 7. Nah, jadi teman-teman pastiin selain memasuki ambang batas nih, teman-teman juga bisa masuk ke 1/3-nya yang tadi yang ranking atas. Setelah SKD, baru teman-teman lolos SKD itu masuk ke seleksi kompetensi bidang gitu. Nah, seleksi kompetensi bidang ini tadi yang saya bahas, setiap formasi punya soalnya masing-masing gitu. Jadi dari tim seleksi CASN punya bank soal. Selain setiap orang pasti nanti soalnya beda-beda, juga setiap formasi beda-beda, dokter beda, guru beda, kemudian prakom beda, kemudian keuangan akuntansi beda, nanti itu ahli seni budaya beda. Di sini teman-teman harus mulai belajar sesuai dengan kebutuhan formasi teman-teman. Biasanya dia linearitas dengan kualifikasi pendidikan gitu. Misalkan tentang hukum, ya berarti tentang hukum. Peranata komputer berarti tentang komputer gitu. Nanti nggak akan beda jauh ya, kayak tes SBMPTN gitu. Akan sama seperti ya, seperti sama tes kalau kita apa ya, kalau ini lebih spesifik ya ke bidang gitu. Jadi misalkan kita nyalonin, misalkan saya sebagai peranata komputer, maka pertanyaannya akan ada codingan, ada tentang server, terus ada tentang helpdesk komputer, terus ada tentang audit sistem informasi, kayak gitu-gitu gitu. Nah, ini biasanya jadi tempat teman-teman unjuk skill lah gitu, unjuk kemampuan bahwa saya mampu gitu. Sebagai misalkan prakom, sebagai jurusan eskom nih, saya mampu nih. Nah, biasanya di sini teman-teman harus tancap gas nih, karena nanti setelah teman-teman lulus SKB, nilai akan diintegrasikan untuk sebagai jadi nilai akhir. SKD itu 40%, sedangkan SKB itu 60%. Jadi benar-benar ngasih pengaruh besar nih gitu. Kebetulan waktu saya kemarin itu, soalnya untuk SKB ini levelnya cukup luar biasa gitu. Jadi harus rada baca banyak gitu buat teman-teman yang mungkin masih cuman belajar ngoding gitu. Karena tadi spektrumnya kalau yang saya prakom tuh luas gitu, dari A sampai Z gitu. Yang enggak, dikira saya cuma tentang ngoding gitu, tapi ternyata ada tentang jaringan, ada tentang telekomunikasi gitu. Nah, setelah teman-teman lulus SKB, gimana sih, banyak yang nanya ke saya gitu, ada contoh soalnya enggak? Kalau dari PMMPAN-nya sih enggak keluar ya contoh soalnya kayak gimana, tapi teman-teman bisa cek mungkin di YouTube banyak bedah soal CASN gitu. Di sana saya juga waktu tes PNS nonton di sana gitu. Sebelum, 2 hari sebelum tuh nonton di sana gitu, bedah soalnya, dan cukup akurat gitu, banyak yang soalnya mirip gitu. Setidaknya dari bedah itu kan biasanya ada penjelasan gitu, contoh misalkan Sumpah Pemuda kapan, terus butir-butir Sumpah Pemuda apa aja itu keluar gitu. Terus tim-tim pelaksa, tim BPU PKI siapa itu bakal keluar gitu, atau tim PPKI gitu, persiapan kemerdekaan keluar, tentang sejarah Indonesia keluar semua. Jadi bisa tonton aja di YouTube banyak bedah soal CASN gitu. Rata-rata hampir 80% mirip soalnya gitu, dari bedah soal itu, walaupun enggak specifically soalnya itu gitu, tapi mirip gitu. Jadi konteksnya sama. Nah, untuk SKB ini rada unik gitu, karena setelah saya pelajari ini, bahkan di internet pun enggak sama gitu. Jadi benar-benar teman-teman harus belajar sesuai kemampuan teman-teman gitu. Belajar balik lagi lah ke zaman-zaman masa kuliah, belajar dari nol lagi. Itu sih kalau tips and triknya. Paling sisanya adalah doa aja sih. Sama soalnya untuk SKD 130 soal, SKB juga sama. Dari tes 100 menit. Jadi benar-benar harus pastiin tuh, karena biasanya orang marang lalai itu, karena kan apalagi yang kebagian pagi ya, tesnya saya sempat kebagian pagi tuh tesnya, pas tes karena pagi-pagi
karena waktu itu harus taati prokes gitu. Jadi datangnya masuk tesnya jam 8, tapi saya harus sudah standby dari jam 6 pagi. Otomatis berangkat kan setelah subuh. Setelah subuhan gitu, terus harus berangkat, kena dingin. Ngantuk gak? Ada tambang yang harus dikeluarkan, itu lumayan mengganggu gitu. Jadi teman-teman harus pastiin bisa konsentrasi, makan sarapan gitu untuk yang pagi gitu atau yang siang juga tetap makan dulu. Terus juga minta doa orang tua, restu orang tua itu gitu. Utama ya. Itu yang utama tuh. Karena saya juga mikir kayaknya enggak murni tentang tes saya gitu. Kebanyakan lebih banyak ke kayak emang sudah jalannya gitu. Karena banyak hal-hal di luar tes yang kita sudah usahain gitu, tapi akhirnya enggak berjalan maksimal, tapi dibantu sama hal-hal lain di luar itu gitu. Begitu. Kalau tips and triknya. Baik. Makasih Kang Mail. Terus nih apa pandangan Kang Mail nih sama orang yang daftar CPNS tapi pakai cara yang curang gitu, enggak jujur. Menurut Kang Mail itu gimana? Yang penting lulus. Sejauh ini sih kayaknya untuk dua masa periode dengan sistem yang baru ya, CPNS 2019 dan CPNS 2018 sangat meminimalisir itu gitu ya. Mungkin kalau sebelum itu mungkin bisa ada gitu ya, lewat jalur samping atau ada joki test gitu. Kalau sekarang untuk 2018 dan 2019 dan 2021 insya Allah kayaknya nggak akan bisa karena nanti akan ada screening di depan. Sebelum itu kita mulai dari cek KTP, terus kesesuaian KTP dengan peserta seleksi, kemudian ketika tes juga di sana sudah berbasis komputer, computer assessment test. Di sana computer assessment test-nya pun ada password khusus yang cuman teman-teman bisa tahu ketika teman-teman ada di lokasi. Kayak pas ujian nasional gitu. Betul. UNBK. Tapi kan kalau UNBK kan UNBK juga guru yang di tempat yang tahu password khususnya kan. Nah, itu pun sama gitu. Jadi teman-teman ada di sana waktunya terbatas, di freeze saya cobain juga untuk klik kanan enggak bisa ya. Itu gimana kalau kan saya anak komputer. Jadi saya sebelum mulai iseng gitu. Iseng coba untuk ngotak-ngatik lah ya. Sedikit banyak ada beberapa yang mungkin masih lubang, mungkin akan diperbaiki gitu ya sekarang. Tapi untuk awam nggak akan mungkin bisa gitu, untuk teman-teman bisa jebol itu untuk level tahap sampai situ gitu. Wow. Karena komputernya juga di freeze, kemudian aplikasinya di freeze, internet dimatikan, kemudian juga akses hanya satu jaringan lewat jaringan kabel yang sudah ada operator dan juga penjaganya di sana, pengawas. Jadi selain ada pengawas di sana, terus ada CCTV, ada polisi, kemudian juga di sana ada layar besar nanti di depan, hasilnya langsung terpampang di depan gitu. Jadi ketika kita ngeklik kita tahu hasilnya berapa kita, jadi nggak akan mungkin ada kecurangan ya, karena langsung up to date ke depan, kita tahu kita ada peringkat berapa, hasil kita berapa, dan orang lain hasilnya berapa kita bisa lihat. Nyontek ke teman samping. Kalau nyontek kemungkinan susah ya, karena bang soalnya ada banyak, jadi soalnya pasti beda gitu. Kayaknya soalnya saya iseng coba lihat kanan kiri saya waktu itu nggak ada yang anak prakom gitu ya. Yang sebelah kiri dokter, sebelah depan guru gitu. Secara soal udah logikanya nggak mungkin sama gitu. Jadi di depan guru, di samping dokter gitu, di samping sebelah saya pertanian, saya menyontek apa gitu. Gitu. Jadi kemungkinan untuk kecurangan mungkin nggak ada, tapi apakah paradigma itu ada? Mungkin kayaknya masih melekat, tapi semoga sistem yang sekarang udah mengakomodir itu nggak akan ada lagi kecurangan. Nah, terakhir nih buat penutup, kasih dong kata-kata semangat nih buat teman-teman yang daftar CPNS. Kasih motivasi gitu. Supaya kalau yang keterima biar apa, kalau yang gagal gimana gitu. Fighting. Fighting. Ya, kalau memang rezekinya sebenarnya itu amanah ya, jadi tanggung jawab kita. Yang untuk yang gagal mungkin teman-teman bisa jadi di lain waktu atau bisa jadi di tempat lain. Jadi untuk yang teman-teman yang lolos jangan terlalu berbangga hati, karena itu akan jadi amanah kita ya, sampai nanti pensiun itu akan jadi tanggung jawab kita. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita hasilkan gitu dari apa yang kita dapatkan. Kemudian untuk yang tidak keterima ini juga bukan akhir gitu, karena mungkin di lain waktu atau di lain tempat.
Gitu teman-teman. Cepet ya. Iklan dulu. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab ya. Di sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Di sini ada dari Saubadikal, izin bertanya, Kang Mail sebelum tes CPNS media belajarnya apa aja, Cina? Kalau saya pribadi media belajarnya hanya online ya, fokus di online, nyari di YouTube, nyari artikel gitu. Di sana lumayan cukup membantu gitu. Tapi buat teman-teman mungkin kalau yang penasaran bisa juga beli bukunya karena banyak buku-buku tentang bedah soal ya dan tebal-tebal gitu. Saya baca buku teh pokoknya 1 menit langsung tunduk. Jadi udah males. Sama tuh kayak admin. Teman-teman juga sama dah pasti. Sobat Amik. Jadi mungkin kalau saya lebih memaksimalkan ke YouTube dulu karena di sana banyak YouTuber-YouTuber yang membahas bedah soalnya cukup komprehensif. Saya nggak bisa nyebutin satu atau dua ya karena cukup lupa yang mana gitu, tapi itu yang ranking teratas itu cukup komprehensif itu ngebahasnya, dan spesifik gitu, misalkan TWK, TIU dan
TPA-nya tuh sama gitu. Jadi teman-teman bisa cek aja di sana gitu. Langsung nonton gitu 5 menit, 10 menit lumayan itu setidaknya ketika nanti tes gitu. Enggak abu-abu teuing gitu asa gitu. Enggak asa malam. Gitu. Setidaknya masih kan itu asa pernah nonton malam gitu. Yeah. Setidaknya kayak gitu. Okay. Tadi apa websitenya? Di YouTube aja cari banyak. Bedah soal tes CPNS. Bedah soal tes CPNS ya guys, tulis. Nah selanjutnya ada pertanyaan dari Novel Muhammad. Kang Mail, tahun depan masih ada CPNS enggak? CPNS akan selalu dibuka setiap mungkin tahun setiap tahun. Untuk saat ini belum ada informasi lanjut seperti apa. Tapi kebutuhan pemerintah gitu untuk SDM khususnya di pemerintahan masih terus dibutuhkan gitu, karena kami juga kekurangan SDM yang memungkinkan pasti akan terus dibuka. Tapi saat ini pemerintah sedang mencoba dengan dua opsi, PNS dan juga P3K. P3K nanti mungkin teman-teman bisa cari lah informasi tentang P3K. Saya cukup banyak lah untuk menjelaskan itu. Tapi nanti akan ada dua opsi yaitu CPNS dan P3K. Kan dulu katanya PNS tuh mau dihapuskan kan? Betul. Jadi mungkin masih lama ya untuk CPNS dihapus karena pemaksimalan PNS pun masih kita masih perlu waktu untuk memaksimalkan. Jadi akan ada dua opsi tapi nanti ada P3K, ada PNS, CPNS gitu. Jadi buat teman-teman misalkan yang kayak saya mau coba nih kerja di pemerintahan ya, tapi nggak mau terikat lama nih, mungkin bisa daftar P3K gitu. Karena nanti gak jauh beda sih dengan CPNS gitu. Cuman bedanya mereka perjanjian kerjanya berkala, kontrak gitu. Kayak kontrak gitu. Tapi kalau ya mirip tapi berkala langsung. Begitu. Yes, selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Toto Muharam. Kau kenal ya? Iya, itu Presma kita. Jadi PNS itu emang cita-cita atau biar hidup sejahtera katanya? Nah. Kalau disebut hidup sejahtera, enggak. Buat iya, buat saya ya, buat nilai, buat value saya enggak. Kenapa? Buat value saya. Karena gaji saya turunnya gini gitu. Jadi lebih gede programmer ya? Iya, betul. Kalau programmer gaji saya segini. Wow. Saya turun-turun benar-benar turun terjun. Dari 2 digit ke 1 digit. Oh, betul. 1 digit yang hampir menyentuhnya UMR. Gitu. Tapi disyukuri ya, Kang. Ya, tapi ada nilai lain itu ketika saya jadi PNS gitu. Tadi bahwa saya pengen menciptakan environment di negara saya itu untuk jadi environment yang baik untuk anak cucu saya kelak, keturunan saya gitu. Nah, salah satunya adalah saya mungkin mencoba usaha saya menjadi PNS gitu. Mungkin dengan memperbaiki cara kerjanya, dengan ikut menjadi aktor perubahan gitu sih. Mantap. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari T. Nur Halilah. Kak Mail katanya mau nanya, itu tumbler apa yang ada di situ? Ini sponsor, gak usah dibahas. Pinjam siapa ya? Bisa terus. Bisa teman-teman dengerin di Spotify dan yeah, Anchor. Nah, udah ya. Dari ini yang terakhir dari Arif Kurniawan. Adakah posisi programmer katanya dari PNS? Ada, saya programmer. Prakom namanya, peranata komputer. Tapi jabatan saya ahli, jadi bukan cuman tentang membuat program. Jadi mulai dari analisa sampai bagaimana aplikasi itu digunakan gitu. Sampai timbal balik ini aplikasinya ternyata tidak sesuai atau bagaimana gitu. Sampai evaluasinya ada di saya gitu. Tapi kemungkinan akan ada yang lebih spesifik untuk hanya programming gitu. Nah, itu jabatannya ada di JFT P3K tadi atau ada di JFT khusus gitu. Tapi nanti masuknya akan mungkin enggak akan JFT sih, JFT. Karena dia lebih spesifik hanya programming gitu. Di bawah ada lagi. Nah, ada lagi nih yang mau nanya nih. Katanya Kang Mail waktu di kampus aktif di organisasi apa? Aduh. Jadi kayaknya sponsor sih. Kan? Aktif di organisasi apa nih? BEM ya. Apa ya? Juga. Waktu di kampus saya aktif di banyak organisasi. Mungkin pengertian aktifnya
teman-teman beda-beda, tapi cukup aktif lah di beberapa organisasi, mulai dari badan eksekutif mahasiswa, kemudian Computer Security and Research Group atau CSRG di kampus saya sebutannya, jadi sebuah organisasi riset. Kemudian juga saya juga aktif di Forum Dakwah Mahasiswa, sebuah organisasi yang LDK sekarang. Ya, LDK sekarang. Terus saya juga salah satu pengurus di Himpunan Mahasiswa Basis Unggulan Jawa Barat. Saya waktu itu menjabat sebagai wakil ketua. Terus juga saya aktif di beberapa organisasi luar gitu. Jadi lumayan aktif sampai nggak punya waktu untuk di rumah. Sama si doi. Terus ada lagi nih pertanyaan, Kak Mail, kalau udah nggak jadi PNS atau sudah habis masa dinasnya, apakah akan menjadi programmer cina atau mengandalkan uang pensiun aja? Ayolah. Saya sebenarnya punya cita-cita setelah saya purna wirawan. Setelah saya punya tugas itu di PNS, saya pengen punya cita-cita punya bisnis farming sama peternakan teknologi gitu. Jadi peternakan sama perkebunan yang berbasis teknologi gitu. Jadi mulai dari sekarang mulai nyari teman, terus mulai baca-baca gitu, terus mulai riset juga, saya mulai baca-bacain tentang Arduino dan sebagainya. Itu sih, kalau cita-cita mah pengen nanti selalu itu sih. Saya pengen punya tempat mancing yang ada alat. Pokoknya intinya saya pengen coba masukin teknologi, khususnya bidang saya gitu, programming dan juga membuat produk, tapi bukan di bidang pemerintahan gitu, bukan membuat aplikasi, tapi lebih pengen membuat produk yang bisa diakomodir atau dikonsumsi di banyak sektor gitu, sektor pertanian, sektor peternakan gitu. Ada gitu. Niatan buat pensiun dini nggak? Baru juga keterima. Baru juga keterima nggak pensiun dini? Ini kan dini. Ya selanjutnya nih teman-teman, kita STMI Kamik Bandung. Ada lomba nih dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Lombanya banyak loh. Ada apa aja ya? Di sini ada fotografi, terus teh ada pokoknya banyak, bisa dicek di Instagram info STMI Kamik Bandung. Kira-kira mulainya kapan itu teh? Mulainya tanggal 7 sampai tanggal 17 Agustus. Kalau saya pengen ikutan nih, terus misalkan saya menang, ya, dapat hadiahnya berapa teh? 25 juta kalau mau. Totalnya? Iya. Tuh guys, jadi jangan lupa bisa cek lombanya di Info STMI ya. Kamik Bandung. Betul sekali. Oh ya, terima kasih Kang Mail. Udah. Ini terus ngasih pesan. Dan pesan terakhir dari saya mah tetap jaga kesehatan gitu, karena sedang masa pandemi gini tetap jaga kesehatan. Terus juga kalau yang ikut tes, selamat berjuang di tes seleksi PNS. Kita nanti bertemu di pemerintah Kota Bandung, karena saya di BKPSDM, jadi pasti nanti ketemu saya, akan selalu ketemu saya tentang urusan kepegawaian, mulai dari mereka nanti masuk sampai mereka pensiun, nanti pasti ketemu saya. Jadi selamat berjumpa nanti di pemerintah Kota Bandung. Kalau pesan dari saya, tetap semangat teman-teman. Iya, Bun. Bangga. Jadi udah ya teman-teman. Kita jumpa Sabtu depan lagi di acara Bincang Sabtu bersama BEM STMI Kamik Bandung. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.